Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Pada video kali ini, Mimin mau ngebahas series yang baru aja keluar di tahun 2023. Dan ini adalah sebuah series. Series ini berjudul Kaleidoskop. Series ini bercerita tentang sekelompok perampok yang mencoba merampok sebuah berangkas anti maling yang super ketat dan canggih yang berada di pusat kota. Bagaimana kalur ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Tujuh tahun sebelum perampokan, nampak di sana terlihat Leo yang berada di dalam penjara. Dia sedang membuat sebuah bentuk kupu-kupu dari bahan semacam sabun. Di samping itu nampak Judy sedang membuat sebuah permen racikannya sendiri. Lalu terlihat Judy menemui seorang pria menukarkan sesuatu dengan beberapa kartu SIM. Judy berangkat ke penjara membawa permen-permen itu dan juga kartu SIM-nya. Dia menyogok salah satu sipir agar dapat masuk. Rupanya Judy datang mengunjungi Stan yang ternyata di penjara. Judy lalu memberikan kartu SIM beserta permen-permen yang dia bawa. Setelah itu, Stan membagikan permen-permen itu pada teman-temannya di penjara, yang mana ternyata Stan memang menjualnya pada mereka. Di samping itu, nampak Leo sedang fokus membuat surat untuk Hana. Dia sama sekali tidak terusik oleh kondisi apapun di sekitarnya. Selanjutnya, Stan kembali ke dapur karena dia bertugas untuk memasak. Terlihat dia menyelipkan sebuah sobekan kaleng pada buku. Tak lama kemudian dia didatangi oleh geng penjara yang kuat. Pemimpin geng itu menghampiri Stan dan mengungkapkan kekecewaannya karena Stan memberikan jatah teleponnya kepada orang lain. Stan pun dihantam habis hingga bercucuran darah. Namun beberapa saat kemudian datanglah Leo menghentikannya. Di sana Leo meminta agar geng itu menghentikan penganiayaan karena Stan adalah teman sel Leo. Dia khawatir Stan yang kesakitan bisa mengganggu waktu istirahatnya. Pemimpin geng itu yang merasa sudah puas menghajar Stan, dia pun meninggalkannya. Lalu Stan berterima kasih pada Leo karena sudah menolongnya. Kemudian di dalam sel nampak Leo kembali terlihat sedang membuat surat kembali. Namun dia tidak fokus karena Stan terus bercerita yang mana intinya dia sangat menyukai Judy dan sangat yakin Judy adalah jodohnya. Lalu, Stan memberikan sebuah buku kepada Leo yang di dalamnya ada sobekan kaleng. Ternyata, sobekan kaleng itu Leo gunakan untuk membuat sebuah benda yang dia bentuk menjadi kupu-kupu. Namun, tiba-tiba dia merasakan tangannya tremor hingga memilih untuk beristirahat. Dan tak lama saat dia tertidur, Leo terus mengigau hingga terjatuh dari ranjang. Ternyata tubuh Leo sedang sakit. Keesokan harinya pun Leo langsung dibawa ke klinik penjara untuk diperiksa dan perawat meminta agar menunggu dokter Warner. Sementara itu di waktu jam besok, Stan kembali bertemu dengan Judy. Di sana Stan memberikan benda bentuk kupu-kupu yang dibuat oleh Leo padanya sebagai bentuk Stan menyukainya. Lalu, Judy menyampaikan pada Stan bahwa bisnis terkait kartu SIM itu sudah tidak bisa dijalankan karena terjadi banyak masalah di luar sana. Stan pun termenung bingung. Kembali pada Leo yang sedang diperiksa oleh Dr. Warner, dia menerangkan penyakitnya belum benar-benar terdeteksi. Namun dia rasa itu cukup membahayakan jika dilihat dari gejalanya. Di tengah perjalanan dokter, Leo hanya melamun seperti ada yang sedang dia rencanakan. Selanjutnya, saat bersama Stan, Leo meminta agar Stan membelikannya nilon dan juga pelumas. Stan terkejut karena dia yakin bahwa Leo berencana untuk melarikan diri, dan ternyata benar, Leo juga mengajak Stan untuk ikut bersamanya. Namun, Stan menolaknya karena waktu tahanannya hanya dalam hitungan bulan saja untuk bisa ia keluar dari penjara. Setelah itu, nampak Leo mencuri sebuah sabun untuk mempersiapkan kaburnya. Di samping itu, Stan kembali dikunjungi oleh Judy yang ternyata membawa seorang laki-laki bernama Bob. Di sana perlakuan dan perkataan Bob yang tidak beretika itu membuat Stan marah dan memutuskan untuk ikut kabur bersama Leo karena dia khawatir akan kehilangan Judy. Stan pun memberikan ide pada Leo untuk melupakan nilon dan pelumas karena dia akan membuat menggunakan jamur masakannya untuk kabur. Dan keesokan harinya, di Taman Stan mulai menjalankan rencana Leo. Dia sengaja menggunakan mesin rumput dan melemparkan batu hingga memecahkan kaca mobil Dr. Warner. Di sisi lain terlihat di klinik, Dr. Warner jelas kaget ketika melihat kaca mobilnya pecah. Leo yang melihat dokter uring-uringan langsung menawarkan diri untuk memperbaikinya secara gratis. Si dokter pun masuk ke dalam umpannya menyetujui penawaran Leo. Lalu saat Leo diantar ke sel, tiba-tiba dia berakting sakit dan langsung menempelkan sabun pada kunci yang menggantung di pinggang sipir untuk membuat duplikatnya. Setelah itu Leo sudah mulai memperbaiki kaca mobil si dokter. Dia pun mengotak ngatik mobil itu agar bisa ia gunakan untuk kabur. Bersamaan dengan itu, Stan sedang meracik makanan yang ia campur dengan jamur. Setelah selesai, dia pun memberi kode pada Leo agar segera melanjutkan rencana. Leo pun meminta agar sipir mengantarkannya ke penjara. Sedangkan Stan membagikan makanan pada semua napi. Tak berselang lama, racikan jamur ala Stan pun berfungsi, membuat semua napi yang memakan makanannya itu bertindak bodoh. Mabuk jamur layaknya orang gila. Stan pun langsung menggores jarinya dengan pisau untuk bergegas menuju klinik. Kemudian kondisi para napi nampaknya sudah kacau sehingga membuat perawat dan para sipir yang menjaga Leo dan Stan pun pergi. Disinilah mereka langsung memanfaatkan peluang untuk melepaskan diri. Lalu saat mereka sudah berada di pintu terakhir, rupanya Leo sangat kesulitan untuk membukanya. Stan pun bergegas mundur kembali memanggil para sipir berniat untuk mengalihkannya dan dia pun berhasil. Leo pun dengan mudah keluar dan bergegas masuk masuk ke dalam bagasi mobil si dokter Sementara itu, di ruang makan penjara, Dr. Warner menjelaskan bahwa para napi kemungkinan memakan jamur dan meminta para sipir membiarkannya saja beberapa jam, yang nantinya akan normal kembali. Dr. Warner kemudian bergegas pulang tanpa ada kecurigaan apapun. Lalu sesampainya di rumah Dr. Warner, Leo langsung keluar dari dalam jok mobil si dokter dengan terengah-engah karena hampir kehabisan nafas. Dia pun bergegas pergi membawa mobil si dokter menuju rumah Ava. Di malam harinya Ava merasa ada orang di dalam rumahnya dan ternyata itu adalah Leo. Mereka berdua pun langsung berbincang santai. Di sana Leo menyampaikan bahwa sebelum dia pergi dirinya ingin bertemu dengan Hana. Yang mana ternyata Hana itu adalah anak dari Leo. Awalnya Ava menolaknya karena dia merasa Hana sudah baik-baik saja. Namun karena Leo terus memohon Ava pun membantunya untuk bertemu dengan Hana. Keesokan harinya nampak Hana sedang bekerja di sebuah perusahaan bidang teknologi keamanan bernama Roger. Lalu saat Hana sendirian di luar, Leo memberanikan diri menemuinya dan mengajaknya berbicara. Leo pun menyampaikan selama 17 tahun itu dia sangat merindukan Hana. Namun di sana Hana sangat kesal karena dulu ayahnya meninggalkannya begitu saja. Hana pun berlalu pergi kembali ke kantor. Leo yang mencoba mengejarnya itu langsung terdiam ketika melihat Hannah berbincang dekat dengan Roger. Berpindah pada kepolisian yang kini sudah berkumpul di rumah Dr. Warner. Di sana, para polisi sedang menginterogasi si dokter. Dan salah satu polisi wanita yang bernama Abasi menanyakan sebuah pertanyaan dan membuat si dokter tersinggung. Abasi lalu pergi dan mengambil semacam surat resep milik si dokter tanpa sepengetahuan siapapun. Setelah itu, Abusi dan rekan polisi mengunjungi Ava untuk dimintai keterangan mengenai Leo. Di sana Ava mengungkapkan dirinya sudah lama tidak bertemu dan pertemuan itu pun ketika Leo meminta agar Ava memindahkannya ke penjara lain karena Leo menjadi target geng penjara kulit putih. Mendengar hal itu, Abusi dengan gayanya menganggap apa yang diceritakan oleh Ava sangat lucu. Dengan interaksi itu berujung pada sebuah perdebatan antara Ava dan Abusi. Namun dihentikan oleh rekannya yang mengajak Abu si pergi. Kemudian nampak mobil curian milik Dr. Warner itu sudah terbakar habis dengan seseorang yang sudah menjadi jasad. Saat para kepolisian memeriksanya, hasilnya adalah itu jasad dari Leo. Ternyata itulah hasil dari rencana Leo dan juga Ava yang memanipulasi semuanya. Dan nama asli Leo yaitu Ray sudah tewas dan nama Leo adalah identitas palsu yang dibuat oleh Ava. Namun di sini Leo menegaskan bahwa dia belum bisa pergi karena kini Hannah berada dekat dengan Roger Salas yang ternyata juga bukan nama aslinya. Diketahui Roger Salas lah yang membuat Leo kehilangan semuanya dan Leo tidak ingin kehilangan Hannah juga. Di sisi lain Hannah menerima surat dari Leo yang mana di dalam surat itu tertulis Leo menjelaskan bahwa ada pembohong lainnya, juga kesalahan yang harus ditebus yang mana semuanya itu diawali dari Roger Salas. 6 minggu sebelum perampokan. Scene memperlihatkan pada 6 minggu sebelum perampokan terlihat seorang pria yang bernama Leo baru saja terbangun dari tidurnya. Sementara itu terlihat seorang wanita bernama Hana yang tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita di kafe bernama Kate. Di sana Hana memperkenalkan diri sebagai Laura. Nampaknya pertemuan itu bukan secara kebetulan melainkan bagian dari rencana Hana. Lalu terlihat Kate dan Hana semakin dekat. Hana pun memanfaatkan hal tersebut untuk menjalankan sebuah rencana untuk bisa menembus keamanan dari sebuah bank. Di mana itu adalah tempat bekerja Kate. Hana dengan kecerdasannya berhasil menembus sistem keamanan bank itu. Berkat kamera yang dia simpan di buku yang diberikan pada cat, setelah itu Hana berhasil menerobos masuk menggunakan kartu cat. Dia pun berhasil mencuri dari sana. Kemudian hasil curiannya ia bawa bersama atasannya yang bernama Roger untuk ditunjukkan pada seorang pria yang bernama Stefan. Ternyata Hana dan Roger sengaja mencuri dari Brankas untuk mengevaluasi sistem keamanan saingannya. Guna mendapatkan kepercayaan dari Stefan agar Stefan menggunakan sistem keamanan dari Roger, berpindah pada Leo yang mendatangi seorang pria yang bernama Stan. Stan adalah rekannya dulu dalam aksi perampokan. Di sana Stan sudah menebak maksud Leo mendatanginya pasti untuk mengajak merampok. Maka Stan langsung mengatakan bahwa sepertinya dia tidak bisa ikut. Namun, setelah mendengar nominal uang yang sangat besar, membuat Stan menjadi tertarik. Leo pun menjelaskan, tempat yang akan dirampoknya itu adalah sebuah berangkas dengan sistem keamanan yang paling canggih dan berada di pusat kota. Sistem keamanannya harus melewati sensor yang dipasang ke sumber daya listrik yang terus menyala dan terhubung pada tim keamanan dengan pelatihan militer. Uang yang ada di berangkas itu adalah milik dari trio naga yang terdiri dari... Cho Yong-woo, pemegang saham utama Jongo bank swasta terbesar di Korea. Susan Grosvenor, kepala banker di Duncan. Dan Stephen Tell, seorang CEO Swiss dari bank Brunner. Mereka bertiga mengelola uang triliunan dolar dan sepakat dengan pemilik berangkas untuk menyimpan uangnya. Si pemilik berangkas itu benar-benar menjamin bahwa sistem keamanan dari berangkas itu tahan dengan cuaca guncangan apalagi pencuri dan pemilik sistem berangkas itu adalah Roger. Leo pun berencana akan membobol berangkas tersebut dan meminta agar Stan ikut mencari anggota tim untuk melakukan perampokan besar tersebut. Berganti di sebuah kantor polisi Philadelphia, nampak ada beberapa tersangka yang baru saja masuk ke kantor polisi. Di sana, ada seorang saksi yang dimintai kesaksian siapa di antara para tersangka yang benar-benar pelakunya. Setelah itu, ternyata seorang saksi wanita itu adalah Judy, kekasih dari salah satu tersangka yang bernama Bob. Mereka berdua pun kembali bertemu di sebuah klub, lalu terlihat ternyata di klub juga sudah ada Stan menunggu mereka. Nampaknya Stan memang sudah mengenal dekat mereka dan langsung mengajak mereka berdua untuk bertemu dengan Leo, yang memang ada di sana juga. Pertemuan itu pun dilakukan yang mana Leo langsung memberitahu rencananya dalam merampok sebuah berangkas dengan isi uang yang sangat banyak. Di sana Judy dan Bob tertarik untuk ikut. Mereka pun mendiskusikan bagaimana pembagian hasil dari rencana apa saja yang harus dipersiapkan dalam tugasnya. Bob mengajukan diri agar nantinya dia yang membuka berangkas. Namun, saya menimpali bahwa tugas itu biar Leo yang melakukannya. Lalu, Judy mengungkapkan bahwa sistem keamanan dari berangkas itu sangatlah canggih dan akan perlu banyak peralatan serta strategi yang harus dilakukan agar dapat berhasil. Leo pun sepakat dengan hal tersebut. Dia juga menambahkan bahwa dirinya memiliki orang dalam dari pemilik sistem yang akan membantu mereka. Di sisi lain, terlihat Hana memberitahu Roger bahwa ada yang meretas sistem dengan menggunakan aplikasi daftar putih untuk mendapatkan akses. Andrew, yang ada di sana, berpendapat mungkin hanya peretas yang iseng, atau mungkin trio naga sedang menguji sistem mereka. Hana menambahkan bahwa dia sudah menutupnya. Setelah itu, Hana menanyakan tentang posisi wakil direktur junior, namun Roger meminta Hana fokus dulu saja. Lalu, ketika semuanya sudah keluar dari ruangan, Roger meminta pada tangan kanannya yang bernama Carlos untuk mengawasi Andrew. Sementara itu, saat sudah pulang, dia berbincang dengan Liz di rumahnya. Lalu, Hannah mencoba mengecek kehamilannya, yang ternyata hasilnya Hana Hamil. Berganti pada Leo yang bertemu dengan seorang wanita yang bernama Ava. Di sana, Ava menunjukkan tempatnya, yang mana banyak sekali persenjataan. Karena bagi Ava melengkapi persenjataan pada kru itu sangat perlu dalam mensukseskan perencanaan dalam perampokan, mereka berdua lalu mendiskusikan masih butuh kru untuk menjadi supir. Mereka berdua kemudian mendatangi RJ, di sana Ava langsung menanyai RJ dalam hal mengemudi mobil, hingga Ava terus mengetesnya dengan beberapa hal yang intinya bukan mengemudi mobil biasa. RJ pun menyanggupinya. Setelah itu Leo mengumpulkan seluruh kru membahas tentang perencanaan. Leo mengungkapkan bahwa Roger itu begitu angkuh karena merasa uang dan teknologi dapat melindunginya. Justru Leo merasa hal itu menjadi titik mereka bisa masuk. Ava menambahkan mereka butuh uang untuk mempersiapkan semuanya. Bob mencoba memberi saran namun mereka tidak meresponnya sama sekali. Di sisi lain, Hana melaporkan pada Roger bahwa pelanggaran keamanan itu tampaknya terjadi dari orang dalam kantor. Andrew menanggapi bahwa sebaiknya Hana fokus pada pekerjaannya. Namun Roger meminta agar Hana melanjutkan untuk menyelidiki. Lalu Hana bercerita pada Rajiv bahwa Andrew sangat aneh. Kembali pada Leo dan yang lainnya, nampaknya mereka sedang mencoba menganalisis taruhan pacuan kuda untuk mendapatkan uang. Namun ternyata pacuan itu sudah ditutup. Bob kemudian nyeletuk untuk mencuri berlian saja. Mereka pun sepakat dan langsung membuat rencananya. Keesokan harinya, mereka semua sudah berada di posisi masing-masing untuk menjalankan rencananya, dimulai dari judi yang mengitari kota, menyimpan bom asap di setiap tempat sampah, dan ledakannya. Setelah dirasa semua orang panik, mereka pun mulai menerobos, menyerang para keamanan di sana, dan mencuri banyak berlian. Lalu, di saat waktu telah habis, mereka pun bergegas untuk pergi. Namun, berbeda dengan Bob, dia yang serakah masih ingin mengambil berlian di sana hingga dia harus tertembak oleh keamanan di sana dan terjadilah sedikit baku tembak. Untuknya mereka berhasil melarikan diri. Kemudian di markas Bob sedang diobati oleh yang lain. Di sana jelas Stan menyalahkan tindakan Bob yang serakah tidak mau mendengarkan instruksi sehingga harus tertembak seperti itu. Di samping itu, Hana membawa Liz untuk bekerja di salah satu tempat kenalannya. Tak lama Hana dipanggil Carlos untuk segera menemui Roger. Dan di sana nampaknya sudah ada Rajiv dan juga Andrew. Di sana Roger menerangkan bahwa kini posisi dari wakil direktur junior diisi oleh Rajiv. Lalu Roger membahas tentang keamanan yang diretas oleh orang dalam itu, yang mana dia sudah mendapatkan nama pelakunya. Dan ternyata bukti di tas Andrew ada di sebuah flash disk. Andrew merasa dia tidak tahu apa-apa, namun Roger langsung mengusir Andrew. Setelah itu Roger memanggil Hannah dan mengangkat Hannah menggantikan posisi Andrew sebagai wakil direktur senior. Di hari yang berbeda terlihat Hannah bertemu dengan Leo. Tampaknya Hannah adalah orang dalam yang dimaksud oleh Leo pada kru-nya. Di sana Hannah menyampaikan bahwa dia sudah mendapatkan posisi wakil direktur, namun tidak memiliki akses langsung dan Hannah merasa ragu apakah semuanya akan berhasil jika tetap menjalankan rencana mereka untuk merampok uang milik tiga naga karena sangat berbahaya. Selain itu, Hannah juga merasa jika pun berhasil merampok, otomatis dia akan kehilangan pekerjaannya. Lewang mendengar keraguan dari Hannah itu langsung meyakinkannya bahwa mereka sudah merencanakan hal itu bertahun-tahun. Sehingga Hana harus optimis dalam tugasnya. Setelah itu terlihat Leo dan para kru sedang fokus dengan tugasnya masing-masing untuk mempersiapkan semuanya. Di sisi lain Hana pun demikian dan terlihat di meja Hana ada sebuah flash disk yang mirip dengan yang ditemukan dalam tas Andrew. Nampaknya Hana lah yang sudah berhasil menjebak Andrew dan menyingkirkannya. Tiga minggu sebelum pencurian. Sin memperlihatkan bagaimana Nazan melakukan tugas ketika di lapangan sebagai seorang petugas FBI. Ia memiliki kebiasaan akan senantiasa mengerjakan sesuatu hal sesuai dengan aturannya. Bahkan di sini ia termasuk petugas yang berprestasi ketika menangkap targetnya. Dan kejadian ini sedang dia ceritakan di forum diskusi lingkaran yang biasa kita lihat ketika seseorang memiliki permasalahan hidup. <laughs> Ketika di kantor, Nazan pun bertemu dengan agen lainnya bernama Toby. Tak nah, lama kemudian, ia dipanggil oleh atasannya untuk memberitahu bahwa atasannya sedang menargetkan Ava dalam kasus pencurian berlian. Ketika mendengar nama Ava, Nazan seperti memiliki urusan di masa lalu yang belum diselesaikan dengan Ava. Akan tetapi sebetulnya atasan Nazan pun belum mendapatkan bukti yang cukup kuat ketika ingin menangkap Ava. Kemudian Jin berpindah, Ava sedang memperlihatkan hasil curian berliannya kepada Leo. Ternyata dari hasil curian Ava itu akan menjadi modal bagi tim Leo mengerjakan proyek pencurian yang akan mereka lakukan. Karena untuk membobol berangkas canggih memerlukan peralatan yang istimewa pula. Kemudian Ava bertemu dengan Bob. Mereka akan pergi ke sebuah tempat untuk menjual berlian tersebut. Dari hasil penjualan berlian, mereka mendapatkan uang sejumlah 400 ribu dolar. Di sisi lain, ternyata Nazan memiliki anak lelaki berumur sekitar 12 tahun. Diketahui pula bahwa hubungan rumah tangga Nazan telah pisah sehingga Nazan berupaya untuk mendapatkan hak asuh bagi anaknya. Scene berganti, Leo sedang berbincang dengan driver mengenai mobil yang akan mereka gunakan ketika pencurian berlangsung. Di sana pun ada Stan yang sedang menikmati mie sedap di tangannya sambil melihat ke arah Judy yang sedang asik mengelas sesuatu hal. Tak lama kemudian, Ava dan Bob pun datang dengan membawa uang hasil penjualan berlian. Leo pun langsung mengumpulkan timnya dan mulai membagi tugas agar membeli alat-alat yang akan mereka gunakan dalam misi pencurian. Kemudian scene berpindah, terlihat Ava sedang menyamar sebagai seorang yang akan membeli sebuah apartemen. Di sana pun ia tak sengaja bertemu dengan Roger. Roger pun memberikan kartu namanya kepada Ava. Di tempat lain Nazan terlihat mendengar hasil rekaman Ava ketika dahulu. Sepertinya Ava dalam suatu kasus pernah berurusan dengan Nazan. Karena diketahui pula bahwa Ava adalah seorang pengacara ulung. Beberapa hari kemudian akhirnya atasan Nazan memanggil Ava untuk dilakukan interogasi terhadap dakwaan yang FBI berikan kepada Ava. Dalam interogasi tersebut, ternyata Ava yang disiapkan oleh pihak FBI tidak bisa membuat Ava dimasukkan ke dalam penjara. Karena Ava memiliki argumen yang kuat, yakni peluru yang ditemukan di tempat pencurian berlian meskipun ada sidik jarinya, Ava bisa menjelaskan bahwa sebelum kejadian pencurian dia telah melaporkan kepada pihak berwajib bahwa pistolnya telah dicuri seseorang. Sehingga itu bisa menjadi sebuah bukti bahwa pistol itu adalah milik Ava yang dicuri oleh seseorang. Kemudian, setelah kejadian tersebut, Ava pun langsung melaporkan kepada Leo mengenai dirinya telah dipanggil oleh FBI. Leo pun mencoba menyarankan kepada Ava untuk tetap berhati-hati. Setelah itu tim Leo pun mulai mempersiapkan pencurian yang akan mereka lakukan. Salah satunya membeli sebuah alat untuk mengetahui denah dari gedung yang akan mereka targetkan, yakni kantor SLS. Hanya dengan sebuah koin yang dimasukkan oleh driver kepada saluran pembuangan di gedung tersebut. Dan sistem ventilasi sehingga tim Leo pun mengetahui denah kantor SLS. Keesokan harinya, Bob menemui Ava di rumahnya. Begitupun Nazan sedang mengawasi di seberang jalan untuk melihat setiap gerak-gerik Ava. Meskipun sebetulnya Nazan telah diperingatkan oleh atasannya untuk tidak terlibat terhadap kasus Ava. Di malam harinya Nazan pun bertemu dengan Toby. Sebelumnya Nazan dikenal adalah seorang petugas yang sangat mentaati aturan. Akan tetapi saat ini sebetulnya Nazan sedang melanggar aturan tersebut dengan tetap mengikuti dan menyelami kasus Ava. Toby pun mencoba meyakinkan dirinya agar Ava tetap percaya diri terhadap apa yang sedang dilakukannya. Di tempat lain, Bob yang terlihat terluka di tangannya, ia sedang menikmati sebuah minuman di sebuah bar. Tak lama kemudian, Judy dan Stan pun datang. Sepertinya di sini Bob merasa cemburu kepada Stan dan membuatnya menghajar Stan. Bahkan ketika mereka bertiga keluar, Toby sudah berada di sana dan mendokumentasikan setiap apa yang terjadi. Setelah itu, Toby melaporkan apa yang ia temukan kepada Nazan. Tidak hanya itu, Nazan menemukan keterkaitan antara Stan yang pernah satu sel dengan Leo ketika di penjara. Dan beberapa tim lainnya foto mereka sudah ada di sana. Kemudian sekilas pun memperlihatkan kedekatan Ava dengan Toby yang sepertinya mereka saling suka. Di markas tim, Leo akhirnya memperlihatkan kepada Bob sebuah berangkas yang nantinya harus Bob buka. Lama kemudian, Leo mendapatkan laporan dari Ava mengenai mereka harus bertemu sesegera mungkin. Di tempat Ava, ternyata Toby sudah berada di sana. Tinggal Toby pun langsung melaporkan hal tersebut kepada Nazan. Akan tetapi, Toby yang memiliki urusan yang lain membuat Nazan pun harus turun tangan. Kemudian Nazan pun mencoba mengikuti kemana Ava pergi. Padahal sebelumnya telah diperingatkan oleh Toby bahwa itu bisa menjadi sebuah jebakan. Dan ternyata benar Nazan mendapatkan jebakan tersebut dan sedang mengikuti orang yang salah. Apalagi saat itu Nazan telah mengacungkan senjatanya kepada wanita berbaju putih. Apalagi tiba-tiba ada sebuah narkoboy di jas milik Nazan. Kejadian tersebut membuat hak asuh Nazan akhirnya hilang. Kemudian, Ava pun melaporkan hal tersebut kepada Leo. Seakan-akan, Ava memberitahu bahwa Nazan telah bergerak terhadap apa yang ia lakukan. Leo menganggap Nazan seperti macan yang sedang tertidur dan menyuruh Ava untuk menjauhi tim. Keesokan harinya, wanita yang berada di rumah Ava tiba-tiba ditangkap oleh pihak kepolisian karena tidak mengurus kewarganegaraannya. Setelah itu di malam harinya, Ava dan Nazan pun bertemu. Mereka pun mengungkapkan keluh kesah mereka termasuk latihan bercerita bahwa hak asasinya telah hilang. Ava pun menceritakan bahwa pengasuhnya yang sudah dianggap ibu telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Nazar memberikan sebuah penawaran kepada Ava yakni untuk menjadi informan baginya karena Nazan telah mengetahui tim yang sedang bekerja dengan Ava. Karena artinya Najan akan mengeluarkan pengasuh Ava dari pihak imigrasi. Ava memberitahu bahwa dirinya pun sedang dicurigai oleh tim. Kemudian Shin pun tiba-tiba berganti. Shin memperlihatkan Ava yang telah bertemu kembali dengan pengasuhnya. Sedangkan Najar terlihat riang gembira dan melakukan cocok tanam dengan Tobi. Setelah itu terlihat pula bahwa Ava meminta untuk kembali masuk ke dalam tim. 5 hari sebelum perampokan Scene memperlihatkan pria bernama Roger Yang dimana ia adalah seorang pemilik perusahaan brankas paling aman Untuk para konglomerat dunia Sehingga para konglomerat akan menyimpan kekayaannya di perusahaan Roger Di tempat lain, Leo sedang bersama dengan timnya Leo menjelaskan bahwa ada tujuh tugas yang harus mereka lakukan untuk mengalahkan Rojan. Tugas pertama di Wall Street 505. Nantinya mobil SLS memasukkan sandi pemancar RF ke truk lapis baja. Kemudian anak buah Leo akan menggunakan sepeda untuk menggandakan sandi dari pemancar tersebut. Di mana ia harus tetap berada dekat dengan mobil SLS. Tantangan bagi Stan harus mendapatkan kode tersebut sebelum truk SLS masuk ke dalam gedung. Tugas kedua adalah masuk ke dalam SLS dengan menaiki lift barang milik SLS. Tugas ketiga, dua penjaga bersenjata dengan pelatihan militer akan berada di lobi. Nantinya, Stefan akan bertemu dengan Roger yang ditemani oleh kepala keamanan digital bernama Hana. Ketika penjelasan berlangsung, Leo mengingatkan Bob untuk tidak memainkan ponsel ketika penjelasan sedang dilakukan. Kemudian, Leo mengambil ponsel milik Bob. Setelah itu, tugas keempat di tahap lorong berangkas. Leo mempresentasikan lorong tersebut dengan alat seadanya. Tugas ini memastikan kartu akses berada di tangan. Setelah terbuka, yakni tugas kelima. Tim Leo harus bergerak dengan senyap, karena masalah terbesar saat pintu terbuka ialah di lorong tersebut ada unit pengenalan biometrik multimetrics, yakni alat tersebut dapat mengenali langkah gerak seseorang, sehingga siapapun yang tak seharusnya di sana maka akan terekam kamera, karena menggunakan alat inframerah. Tugas ke-6 yakni buka pintu berangkas dan mematikan sensor suhu. Selain itu, kode tersebut hanya Roger yang tahu apalagi kode tersebut selalu diganti setiap harinya. Begitupun Leo menjelaskan bahwa ketika semuanya masuk maka suhu akan meningkat. Dan ketika suhu meningkat maka tamat semuanya dengan artian masuk penjara. Lalu, Ava memberikan sebuah masukan bahwa mereka butuh yang namanya pintu belakang. Dan dengan santainya Leo menyebutkan bahwa ia akan membuat pintu belakang tersebut. Selain itu, Leo menyebutkan bahwa hal yang sangat diperlukan adalah kode perangkat lunak mematikan suhu. Di sisi lain, Roger sudah masuk ke dalam berangkasnya. Selain itu di sana, Stefan melihat semuanya. Karena ia sedang menyimpan barangnya di SLS. Tugas ketujuh adalah membobol berangkas dan ambil obligasi. Kemudian pindahkan ke truk di atas selama satu jam. Stefan mencoba mengajak Roger untuk datang ke pesta koktail di balai kota. Roger menyebutkan bahwa ia harus mengecek jadwalnya terlebih dahulu. Sin berganti, Stan telah kembali ke markas. Dengan penuh semangat, ia menjelaskan keberhasilannya menggunakan sepeda untuk mendapatkan sandi mobil. Di tempat lain, Roger mendapatkan sebuah pesan yang berisi ucapan selamat karena mendapatkan klien kelas kakap. Dan Roger pun tidak mengetahui pesan tersebut dari siapa. Kemudian terlihat keadaan tim Leo sedang mempersiapkan satu sama lain. Berlanjut, Leo berniat akan menuju ke tempat Roger dengan maksud mengakali kamera dan menyiapkan pindai wajah. Selain itu, Stan mencurahkan keluh kesahnya kepada Bob dan yang lainnya bahwa ia membutuhkan senjata ketika menjalankan tugas. Tapi semua itu tidak ditanggapi serius oleh anggota yang lain. Di tempat lain karena Roger mengiyakan ajakan dari Stefan membuat tempat tinggalnya pun kosong. Hal tersebut menjadi sebuah kesempatan bagi Leo untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan. Di markas, para personil mengungkapkan keinginan mereka ketika berhasil mendapatkan hasil curian. Ketika Judy menjelaskan keinginannya, Stan malah menyinggung yang membuat Bob meluapkan amarahnya. Akan tetapi Judy berhasil menangkap Bob ketika di toilet. Menariknya di sini, ia mengungkapkan kepada Judy bahwa dirinya mempersiapkan akan membawa semua hasil curian atau obligasi. Berpindah ke pesta, Stefan akhirnya bertemu dengan Roger. Saat itu, klien mengajak Stefan untuk berbincang dengannya sebentar, sedangkan Leo masih mengumpulkan sidik jari di tempat kediaman Roger. Leo sempat melihat sebuah foto keluarga Roger yang bersama istrinya. Kembali ke Stefan, Roger dipertemukan dengan dua orang yang meminta kepada Roger untuk memindahkan obligasi milik mereka. Mereka meminta mengubah obligasinya menjadi barang yang legal dengan cara rahasia. Roger mengungkapkan bahwa dirinya tidak bisa mencuci uang sebesar 7 miliar dolar dalam sekejap. Akan tetapi, Stefan terlihat meyakinkan bahwa Roger bisa melakukan hal tersebut. Kemudian, scene berganti. Scene memperlihatkan Leo yang sedang menikmati makan siangnya dan terlihat sedang mencoba menelpon seseorang. Di sisi lain, Roger yang sudah kembali ke rumah mendapatkan sebuah telepon dari orang yang tak dikenal meminta identitas diri, keluarga, bahkan berangkas. Karena sebelumnya Roger mendapatkan sebuah pesan surreal dan memperlihatkan sebuah foto mengenai dirinya, setelah mendapatkan telepon tersebut, Roger terlihat kembali ke kantornya dan memberikan arahan kepada Hana untuk memeriksa segalanya. Selanjutnya, Hana pun langsung bergerak dengan meminta bantuan kepada rekannya yang bernama Liz. Kembali ke Roger, ia sedang menggunakan obat mata. Saat yang bersamaan, Roger mendapatkan sebuah telepon yang meminta 4,7 juta dolar kepadanya. Tak lama kemudian, salah satu anak buah Roger menemukan sebuah kejanggalan di sistem pengamanan berangkas. Roger hanya menyebutkan bahwa hal tersebut harus segera diperbaiki. Selain itu, Hana menyarankan kepada Roger untuk pergi berobat ke dokter mata. Karena terlihat kondisi matanya tidak baik-baik saja. Sehingga datanglah seorang dokter yang memeriksa kesehatan matanya. Kemudian diberilah obat untuk Roger pergunakan. Scene berganti, Ava yang memiliki tugas untuk mencari celah pintu belakang mendapatkan sebuah temuan bahwa jalan alternatif tersebut telah hilang. Kabar tersebut membuat Leo sedikit kebingungan dengan langkah apa yang harus mereka lakukan. Bahkan Leo menilai bahwa rencananya akan gagal jika tidak ada pintu belakang. Selain itu, Leo menceritakan sesuatu yang mengganjal pada dirinya ketika melihat foto keluarga di rumah Roger. Itu menjadi sebuah penggambaran bahwa Roger memiliki semuanya. Dan rencana balas dendam yang akan Leo lakukan seakan-akan sirna ketika melihat salah satu rencananya telah gagal. Sin berganti, Roger mendatangi seorang pria bernama Andrew. Roger menilai bahwa orang yang telah menelpon dan memerasnya adalah pria tersebut. Andrew ternyata memiliki sebuah rencana akan mengungkapkan sisi jahatnya Roger kepada tiga naga. Atau kliennya saat ini, kemudian ketika Roger menuju kantornya, di sana pun terlihat Leo yang mencoba membuntuti kemana Roger pergi. Kembali lagi ke tempat Andrew, ternyata di sana sudah ada anak buah Roger yang akan menghabisi Andrew. Kemudian, Sid memperlihatkan Roger yang sedang melakukan sauna di sebuah tempat. Di sana pun sudah ada Leo yang siap menghabisi Roger. Akan tetapi, Leo mengurungkan niatnya karena Roger seperti bercerita keadaan di Afrika dan mengatakan sebuah badai. Ketika mendengar kata "badai", Leo langsung menyadari hal yang harus dipersiapkan untuk menambal kekurangan, untuk mendapatkan jalan keluar dari pintu belakang. Selain itu, Judy mempraktikkan teori mengenai apa yang disebutkan. Akan tetapi, di sini mereka penuh dengan pertaruhan karena rencana Leo sangat berpengaruh dengan badai, yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Terlihat raut wajah tim sedikit ragu akan rencana tersebut. Akan tetapi mereka akhirnya siap dengan resiko yang akan mereka hadapi. Sin berpindah, Sin memperlihatkan petugas FBI wanita bernama Nazan dan Toby seperti sedang bersiap akan menangkap salah satu penjahat berbahaya. Di tempat lain, Roger seperti mendapatkan sebuah kejanggalan karena posisi jam tangannya ada yang berubah. Tak lama kemudian ia mendapatkan telepon dari Stefan. Stefan ternyata mengetahui background sebenarnya dari Roger. Dan Stefan menyebutkan tidak masalah dengan hal tersebut. Sehingga kekhawatiran Roger pun seakan-akan sirna. Apalagi Stefan memfollow up keinginannya kepada Roger ketika di pesta. Setelah itu terlihat Roger pergi ke berangkas untuk melakukan beberapa hal. Dan sin berganti, Leo di depan layar biru langsung mengatakan kepada timnya untuk berangkat sekarang. 24 tahun sebelum perampokan, terlihat seorang pria paruh baya berkulit hitam bernama Leo. Kala itu, Leo sedang mengamati sebuah rumah mewah dari kejauhan. Setelah itu, dirinya pun memasuki rumah tersebut yang diketahui sedang tak ada siapa-siapa di rumah. Sebut saja Leo ini adalah seorang pencuri handal yang bisa membobol apa saja. Kecerdasannya dalam merencanakan pencurian dan perampokan menjadi salah satu keunggulannya. Di samping itu, terlihat dua pria di tempat yang berbeda sedang mengobrol soal bisnis mereka. Pria dengan kemeja berwarna hitam bisa kita sebut dengan nama Roger. Lalu tak lama, dua wanita terlihat sedang menggoda keduanya. Sementara itu, Leo pun terus melancarkan aksinya dengan penuh hati-hati dan tampak tenang. Namun, ketika Leo sedang asik mencoba membobol sebuah berangkas, tiba-tiba Roger bersama teman-temannya datang ke rumah tersebut. Diketahui Roger bersama yang lain sedang hendak bersenang-senang. Mereka tak tahu kalau Leo sedang berada di dalam rumah tersebut. Dan ketika Roger menaiki tangga, tiba-tiba Roger dengan santai membuka ruangan yang terdapat Leo di dalamnya. Namun, setelah ketahuan, ternyata Leo dan Roger saling bekerja sama. Roger pun menyuruh Leo agar segera menyelesaikan pembobolan berangkasnya. Roger pun turut membantu proses tersebut. Akan tetapi, tak lama ketika berangkas telah berhasil dibuka, tiba-tiba pria yang memiliki rumah tersebut hendak memasuki ruangan yang sama. Tentu saja Roger langsung menyuruh Leo agar mengamankan posisi, dan ketika pria kaya itu memasuki ruangan, Leo sudah menghilang. Namun, Leo juga tak bodoh; dia sengaja meninggalkan linggis di lantai ruangan. Tentu saja Roger mengerti maksud Leo, dan ketika pria kaya telah keluar dari ruangan, Roger pun langsung bersiasat ingin mencari toilet di rumah yang besar itu, sehingga beruntunglah aksi mereka berdua tak ketahuan oleh pria kaya. Setelah keluar, Roger kembali masuk ke dalam dan segera mencoba membuka brankas yang telah tertutup rapat dikarenakan Leo sedang berada di dalamnya. Kepanikan pun terjadi ketika Leo yang mencoba membuka brankas dari dalam nyatanya tampak sulit untuk dibuka. Untungnya lagi mereka berhasil membawa semua harta dan perhiasan yang ada di sana dan Leo pun berhasil kabur dari rumah tersebut. Setelah keberhasilan tadi, Leo dan Roger pun kembali bertemu. Mereka pun terlihat sangat senang dengan pencuriannya. Tak lupa, Leo juga memberi jam tangan mewah pada Roger. Mungkin itu sebagai bonus untuk Roger. Lantas, ketika selesai dari perampokan tersebut, Leo pun kembali ke rumahnya dan menemui sang istri yang baru saja terbangun dari tidurnya. Tanpa banyak basa-basi, Leo juga memberikan sebuah gelang mahal pada sang istri. Tak lama dari situ, sang anak pun datang dan langsung memeluk Leo bahagia. Setelahnya, Leo lantas mengajak sang anak makan di sebuah warteg. Mereka berdua awalnya sangat menikmati waktu bersama, namun tiba-tiba Leo mendapatkan telepon kembali dari Roger. Diketahui, Roger tiba-tiba saja ingin mengajak Leo untuk pencurian selanjutnya, namun Leo sepertinya agak ragu dan lebih memilih untuk menikmati waktu bersama keluarganya dulu. Siang pun, lantas berpindah di sebuah tempat lain. Terlihat Leo sedang berada di sana sambil berenang. Tak lama muncullah seorang wanita yang diketahui dia adalah seorang penadah untuk barang-barang yang telah berhasil dirampok. Sebut saja wanita itu, Ava. Ava pun segera meminta barang-barang yang telah dicuri oleh Leo untuk ditukarkan menjadi uang. Tak hanya itu, Ava juga sempat memberikan saran kalau Leo seharusnya menceraikan sang istri agar profesinya sebagai pencuri bisa lebih aman dan husu. Sin kemudian berpindah di rumah Leo. Nampaknya Leo kali ini mulai berpikir untuk berhenti mencuri. Hal itu juga dinyatakan olehnya saat ngobrol dengan sang istri. Tapi sang istri justru bertanya, apa yang akan Leo lakukan kalau tidak mencuri? Tentu saja, aku akan mencoba sebuah bengkel, ucap Leo. Sang istri pun tersenyum dan berpikir kalau hal tersebut tak akan berjalan mudah. Namun Leo kali ini terlihat sangat serius untuk berhenti. Setelah obrolan tersebut, tak lama Roger bersama pacarnya datang ke rumah Leo. Mereka ternyata hendak makan malam bersama. Dan setelah dinner selesai, sambil bermain dart, Roger lagi-lagi mencoba untuk mengajak Leo merampok lagi. Tentu saja nilainya lebih besar dari perampokan yang sebelumnya. Tapi Leo bilang kalau dia sudah ingin pensiun dari pekerjaan haram tersebut. Dan lebih memilih untuk membangun bisnis yang halalan toiban. Roger pun tak bisa berbuat banyak, sehingga dia terpaksa harus menerima keputusan tersebut. Singkat cerita, Roger dan sang istri pun telah berhasil membuka sebuah bengkel. Terlihat tempat tersebut sengaja Leo sewa untuk usaha kecil-kecilannya itu. Leo dan sang istri pun tampak terlihat bahagia untuk menyambut kehidupan baru mereka. Kemudian, setelah sang istri berpamitan untuk bekerja di sebuah gudang minuman sambil membawa sang anak, Leo yang sedang sendiri tiba-tiba kembali didatangi oleh Roger. Tentu saja, Roger ingin Leo ikut dalam perampokan lagi, namun keputusan Leo sudah bulat. Meskipun Leo menyuruh agar Roger mencari partner kejahatan yang lain, dia sama sekali tak berhasil menemukannya, sehingga Roger lebih memilih untuk menghentikan rencana perampokan kalau tak bersama Leo. Diketahui juga, kalau Roger ternyata telah terlilit hutang yang cukup besar, desakan itulah yang membuat Roger harus melakukannya. Akan tetapi, Leo tetap tak setuju. Di sisi lain, terlihat istri Leo sedang bekerja, namun sang anak yang tidak mau diam tentu mondar-mandir ke sana kemari, sehingga istri Leo menyuruh agar bocil itu bermain di tempat yang lain. Namun, ketika si bocil sedang bermain, tiba-tiba dia melihat ada sebuah laci yang terdapat lubang udara di dalamnya. Karena penasaran, bocil itu pun masuk ke dalam. Sementara itu, Leo sendiri baru datang ke tempat sang istri bekerja. Dia pun lantas diminta untuk menunggunya di tempat yang telah disediakan. Di samping itu, Leo juga sempat melihat kalau tempat tersebut akan mengadakan sebuah acara lelang perhiasan yang harganya sangat mahal. Namun, tak lama setelahnya, tiba-tiba Leo mendengar teriakan sang anak dari kejauhan. Tentu, Leo segera mencari di mana anaknya itu. Ternyata sang anak telah dibawa keluar dari ruangan secara paksa oleh bos istrinya. Leo pun merasa direndahkan oleh si bos dan langsung memberikan peringatan pada pria tersebut. Ketika hendak cabut dari sana, tiba-tiba istri Leo keluar. Sontak, sang istri harus menanggung imbasnya dari keributan itu. Melihat hal tersebut, Leo menjadi sangat marah dan menyimpan dendam pada tempat sang istri bekerja. Setelah kejadian kemarin, Leo pun bertemu kembali dengan Roger. Dia sekarang sudah sangat siap untuk membalaskan dendam dan akan ikut merencanakan perampokan. Dari situ Leo pun segera menghitung waktu dan menskenariokan perampokan. Tak hanya itu, Leo juga berniat untuk menukarkan perhiasan-perhiasan tersebut dengan yang palsu. Lanjut, pada keesokan harinya Leo yang sangat jujur pada sang istri tentu langsung meminta persetujuannya. Namun sang istri kali ini agak berat hati untuk memberikan izin, sehingga dengan terpaksa Leo pun harus berbohong padanya. Singkat cerita, malam lelang perhiasan pun telah dimulai. Terlihat Leo kali ini berpura-pura sebagai pelayan. Sedangkan Roger turun dari mobil limosin dan berpura-pura sebagai orang kaya yang datang ke acara tersebut. Sementara itu, di kediaman Leo, sang istri tiba-tiba mendapatkan panggilan kembali dari si bos. Dia pun tak pikir panjang dan langsung OTW ke tempat kerjanya lagi. Singkat cerita, Leo pun langsung beraksi, dimulai dengan dirinya yang menjebol pintu ruangan tempat penyimpanan perhiasan. Tak nah, lama setelahnya, Roger memberitahu kalau seorang konsumen sedang menuju ke arahnya untuk menyimpan perhiasan yang akan dilelang nantinya. Tentu saja Leo dengan segera bersembunyi dan setelah perhiasan itu disimpan, Leo kembali melanjutkan aksinya. Sementara Roger terus mengamankan Leo dari luar. Sedangkan istri Leo sendiri sekarang telah sampai di ruangan kerjanya. Lanjut pada Leo, terlihat Leo sedang berusaha untuk menukarkan perhiasannya dengan yang palsu agar tak menimbulkan kecurigaan. Tapi di tengah aksi tersebut, tiba-tiba Roger memberitahu kalau seorang konsumen lagi-lagi kembali ke ruangan. Sontak, Leo pun panik, bukan main karena perlu waktu lebih banyak untuk bersembunyi dan menyelesaikan tugasnya. Dan kali ini, sayang seribu sayang, aksi mereka kurang beruntung lantaran keberadaan Leo harus diketahui oleh penjaga. Tentu saja, Roger segera bertindak mengamankan, tapi tidak ada pilihan lain kala itu selain membuat jatuh si penjaga. Setelah membuat penjaga pingsan, Leo pun bersegera untuk mengambil semua perhiasan yang ada di sana tanpa menukarkannya. Sedangkan Roger berinisiatif untuk membakar seluruh ruangan agar mengulur waktu, tapi sayang sekali, api yang awalnya kecil tiba-tiba berubah menjadi besar, sehingga kebakaran seluruh gedung pun tak terhindarkan. Lantas, ketika berhasil keluar dari sana tanpa ketahuan, sayang seribu sayang, Leo melihat mobil sang istri yang sedang terparkir di sana. Tentu saja, Leo harus kembali ke dalam untuk menyelamatkan istrinya. Di tengah kobaran api yang kian membesar, Leo tanpa kesulitan untuk menolong sang istri. Roger, yang ada di sana, juga awalnya hendak menolong. Mentah, kenapa tiba-tiba Roger bersikap jahat dan mengurungkan niatnya itu sehingga Leo pun berusaha sekuat tenaga untuk menolong istrinya yang sudah sekarat karena kobaran api dan juga tertimpa reruntuhan. Singkat cerita, setelah Leo berhasil membawa sang istri ke rumah sakit, Leo dan si bocil pun disuruh menunggu di sana. Namun tak berjalan lama, Leo tiba-tiba kedatangan tamu lagi. Ya, itu adalah para polisi yang mencarinya. Tapi Leo juga sudah mempersiapkan hal tersebut. Dia telah menelpon Ava untuk mengamankan sang anak dan membawanya pergi. Sementara di akhir scene Leo pun harus ditangkap atas tuduhan perampokan. Pagi setelah perampokan Scene diawali dengan Leo, Stan, Ava dan juga Judy yang sedang berada di perahu kecil. Terlihat mereka sedang mengarungi laut dengan wajah penuh lesu dan letih. Kemudian, scene berpindah di mana Leo memasuki markas dan langsung membuka sebuah berangkas. Dia pun lantas mengambil beberapa surat obligasi yang bernilai cukup mahal beserta beberapa surat lainnya. Setelah itu, scene lagi-lagi berlanjut ketika Leo sedang berada di bawah air sambil mencoba melewati batas besi yang mengunci kakinya. Beruntung, dia berhasil keluar dari jebakan berangkas dan langsung keluar sambil membawa tas berisi surat-surat penting. Kemudian Leo pun sampai di markas dan langsung berkemas. Leo membawa segala macam hartanya dan berniat untuk cabut dari sana karena keberadaan mereka telah diketahui oleh banyak orang, termasuk FBI. Namun tiba-tiba Judy menahannya. Judy juga memberitahu kalau surat-surat obligasi telah hilang dan tidak ada padanya. Padahal mereka semua tahu kalau Judy seharusnya menerima surat-surat obligasi itu dan memindahkannya ke tempat yang aman. Namun setelah dibuka, kotak per kotak surat tersebut telah kosong. Kemudian, tak lama datanglah Stan. Stan hampir saja membuat tegang, Leo, dan Judy. Pasalnya, Stan datang ke markas menggunakan Gokar, yang tentu bisa jadi Gokar tersebut adalah intel. Namun, Stan segera meluruskan hal tersebut. Kalau dia tak bisa mencuri mobil, truk yang mengangkut surat obligasi juga tak sedang bersama dengannya, sehingga karena terburu-buru, Stan tak punya pilihan lain selain memesan Gokar. Sementara itu di sisi lain terlihat Roger dan Hana baru saja sampai ke kantor tempat surat obligasi seharusnya ada. Namun ketika Roger memasuki ruang berangkas, dia melihat kalau keadaan sudah kacau balau. Bahkan seluruh ruangan telah dipenuhi oleh para lebah. Di situ Roger yang kebakaran jenggot langsung menyuruh agar Hana memanggil para penyelam agar bisa melihat kondisi berangkas yang sudah tenggelam oleh air. Tak sampai situ, kamera CCTV juga telah dihapus rekamannya sejak 6 jam yang lalu. Mereka sekarang benar-benar tak bisa mencari siapa perampoknya. Lalu tak lama, datanglah dua anggota FBI ke kantor Roger. Hanapun pun lantas langsung berinisiatif untuk menghadang mereka. Hana yang diketahui sebagai kepala keamanan digital kantor tersebut langsung membuat siasat kalau berangkas telah diamankan pasca badai dan tak terjadi apa-apa di dalam. Selain itu, dia juga menolak kantor Roger untuk digeledah karena dua anggota FBI itu tak punya surat perintah. Roger juga ikut muncul di situ dan menyuruh kedua FBI agar balik ke markas dan meminta dulu surat perintahnya. Lalu karena tak bisa berbuat banyak, para anggota FBI itu pun balik kanan. Tak lama Roger langsung ditelepon oleh Stefan, seseorang yang memiliki surat-surat obligasi dan memakai jasa Roger untuk mengamankan seluruhnya. Tentu, Roger kalap dan langsung menolak telepon dari Stefan. Sementara itu, dua anggota FBI sendiri tengah merencanakan cara lain agar mencari para perampoknya terlebih dahulu, karena FBI bukan saja ingin mengarah pada Roger, tapi juga para perampok. Sedangkan di markas Leo, mereka tak henti-hentinya terus memperdebatkan siapa di antara mereka yang menyembunyikan kertas-kertas obligasi. Kepercayaan satu sama lain pun diuji. Selain itu, Stan Leo dan Judy juga sempat mengingat apakah ada sesuatu yang telah mereka tinggalkan di tempat Roger saat perampokan. Awalnya, mereka tampak percaya diri karena sudah yakin tak meninggalkan jejak apapun. Namun seketika Judy teringat kalau Stan selalu memakai kacamata. Dan kala itu kacamata Stan tak ada di kepalanya. Tentu saja kacamata tersebut telah terjatuh di depan berangkas sehingga anak buah Roger pun berhasil menemukannya. Sementara itu dua anggota FBI yang tadi juga terus berupaya mencari kemana truk yang dibawa Alpha pergi. Melalui CCTV lalu lintas, akhirnya dua FBI itu berhasil menemukan jejak truk Ava. Mereka juga menyangka kalau Ava sedang kebingungan mencari jalan keluar untuk menghilang dari cakupan FBI. Dan diketahui juga Ava telah terluka akibat tembakan. Roger yang kebingungan lantas berusaha mengumpulkan seluruh petunjuk yang bisa mengarah pada para perampok. Namun di tengah itu tiba-tiba Stefan kembali menelponnya. Tentu Roger tak punya pilihan selain mengangkat telepon tersebut. Ditemani Hana, Roger pun mengatakan kalau berangkas Stefan telah berhasil diamankan. Mengetahui hal tersebut, Stefan lantas ingin mengecek berangkasnya esok pagi. Sehingga Roger pun langsung menyuruh para pekerjanya untuk melakukan operasi semut, agar kantor tampak terlihat biasa-biasa saja dan aman terkendali. Sementara para FBI yang terus mencari motif di balik perampokan telah berhasil menemukan kalau ternyata aksi perampokan Leo dilatar belakangi karena dendamnya pada Roger. Selain itu, kacamata yang digunakan oleh Stan juga telah diketahui oleh Roger, sehingga penyusuran Stan pun jadi sasaran Roger. Dengan singkat, Roger pun dapat mengetahui plat nomor mobil Stan di tengah-tengah FBI, dan juga Roger yang telah mengirim orang untuk mencari Leo dan kawanan. Leo justru terus memperdebatkan siapa yang harus dipercaya oleh masing-masing rekannya. Melihat Leo tak bisa membuktikan kalau surat obligasi itu tak ada padanya. Stan juga tengah dilema berat lantaran Judy terus memprovokasinya agar tak percaya pada Leo. Di sela-sela itu juga Leo kembali ditanya oleh Stan dan Judy tentang apakah perampokan ini selain daripada uang. Kemudian, Scene berpindah di mana seorang istri Stan yang sedang berjualan di toko tiba-tiba didatangi oleh anak buah Roger yang bernama Carlos. Carlos kala itu berpura-pura sebagai agen intel dari kepolisian. Dia mengaku kalau Stan adalah seorang informan polisi dan sedang dalam keadaan bahaya. Tapi nampaknya istri Stan tak mudah percaya pada Carlos. Namun sial, ibu Stan tiba-tiba berteriak dan mengatakan kalau keberadaan Stan bisa dilacak lewat aplikasi pencarian ponsel. Istri Stan kala itu mempersiapkan sebilah pisau dari loker toko, namun tiba-tiba dia harus tertembak mati duluan oleh Carlos. Carlos pun bisa dengan mudah mengetahui keberadaan Stan saat itu. Kembali lagi pada para FBI yang melakukan aksi mereka tanpa diketahui oleh atasan, keduanya kini telah sepakat kalau akan mengambil langkah brutal dengan beraksi tanpa diketahui oleh instansi mereka, yakni menggerebek markas Leo. Singkat cerita, pagi hari pun tiba, dan Leo bersama rekan yang lainnya nampak telah stres untuk memikirkan langkah selanjutnya yang akan diambil. Tapi tiba-tiba suara truk datang memasuki markas. Ternyata itu adalah Ava yang telah tertembak kesakitan. Beruntung, ketika dicek di dalam bagasi truk, surat obligasi itu ternyata ada pada kotaknya, sehingga mereka pun merasa sangat lega mengetahuinya. Namun di sisi lain Ava juga membawa kabar buruk yakni istri Judi diketahui telah mati di pinggir jalan. Dia tergeletak begitu saja dan tidak tahu siapa yang telah membunuhnya. Mengetahui hal tersebut Judi pun merasa sangat sedih dan kesal lantaran tak bisa berbuat banyak hingga salah satu kotak obligasi pun dia lempar. Keadaan makin bertambah parah lagi seketika lantaran kotak yang berisi surat obligasi ternyata hanya satu lembar per kotak. Dan sisanya hanyalah kertas berwarna-warni yang kosong. Mengetahui hal tersebut, lagi-lagi mereka saling bertengkar dan saling tuduh karena menyangka Ava telah memindahkannya. Tentu uang hasil perampokan mereka ada di sana. Singkatnya mereka pun saling menodongkan pistol. Tapi di sisi lain, Carlos juga telah sampai di sana dan mengintip perpecahan antara mereka. Secara diam-diam, Carlos pun mulai bergerak bersama para anak buahnya. Di situ terjadilah aksi tembak-tembakan antara tim Carlos dan tim Leo. Sontak, mereka pun langsung bekerja sama kembali, sedangkan Leo terlihat cabut dari sana. Ketika stand yang telinganya tertembak itu berhasil ditangkap oleh salah satu anak buah Carlos, Carlos and the gang langsung memenangkan perang tersebut. Tanpa banyak basa-basi, Carlos pun menanyakan kemana sisa surat-surat obligasi itu, sambil sedikit mengancam kepada Stan yang akan Carlos bunuh. Melihat itu, Judy pun tak tega sehingga langsung memberitahu kalau surat-surat lainnya ada di dalam brankas mereka. Tapi setelah membuka brankas milik Leo, tiba-tiba Leo keluar dan langsung menembak Carlos beserta anak buahnya hingga meninggal. Tak ingin berlama-lama, Leo beserta yang lainnya langsung cabut dari markas tersebut meninggalkan semua barang yang ada di sana. Sehingga mereka tak membawa apapun saat pergi menuju dermaga. Sementara itu Roger dan Hana terlihat sudah mulai legowo menghadapi kenyataan tersebut. Namun tetap saja mereka sangat mengetahui kalau nanti mereka pasti akan dicecar oleh semua pihak. Antara investor dan juga pihak berwajib. Diketahui Hana juga hendak pulang dulu ke rumah untuk mempersiapkan hal-hal lain, dan sambil berjalan cabut, terlihat wajah Hana seperti sangat puas melihat perusahaan yang telah Roger bangun sekarang akan hancur lebur. Dia sedang menyusup untuk menghancurkan Roger dari dalam. Tak lama setelah Roger kembali ke ruangannya, kemudian datanglah lagi dua FBI tadi sambil membawa surat perintah resmi. Maka Roger pun terpaksa membawa mereka untuk memperlihatkan kondisi Brankas saat ini. Roger juga tak bisa banyak mengelak ketika ditanya kemana isi dari Brankas tersebut. Roger pun hanya bilang, "Kalau surat-surat obligasi telah dipindahkan ke tempat yang aman." Lalu mereka pun meminta melihat satu berangkas lagi milik Roger pribadi, dan ketika dibuka, sayang seribu sayang, ternyata berangkas Roger sudah dipenuhi oleh air, sehingga tertangkaplah sudah Roger oleh FBI. Sementara itu, Leo dan kawanannya kembali diperlihatkan seperti di awal episode. Mereka semua terlihat sangat kelelahan dan juga stres lantaran surat-surat obligasi itu telah menghilang entah kemana. 6 bulan setelah terjadi perampokan. Scene memperlihatkan Bob yang ternyata masih hidup dan menyisakan luka yang cukup serius di lehernya. Lalu terlihat di kantor FBI, Nazan sedang menjelaskan tentang kekacauan yang telah si Bob lakukan saat perampokan Diamond Way. Sambil menyebutkan kru yang lainnya. Nazan pun menjelaskan bahwa dalang dari aksi perampokan itu adalah Ray Vernon alias Leopard. Si Leo ini terkenal dengan kepala dinginnya, tenang dan selalu tepat sasaran. Bahkan pernah terlibat dalam beberapa kasus perampokan besar. Nah, jangan percaya jika si Leo ini masih menjadi mastermind kelompok itu. Maka empat minggu ke depan mereka akan mencoba membobol brankas SLS atau brankas paling aman di dunia. Selain itu, Najan pun menyebutkan tiga korban perampokan itu, yaitu Choi Yong Woo, Stefan Tele, dan Suan Grosvenor. Mereka adalah trionaga atau orang yang memiliki aset yang luar biasa di dalam brankas SLS. Trionaga itu telah mengklaim asuransi kehilangan. Namun sampai saat ini mereka enggan berbicara kepada FBI. Najan pun menyebutkan Roger Salas. Roger Salas adalah pemilik berangkas SLS yang berhasil dibobol. Dan kini dia berada di ruang tahanan karena kasus pencurian besar. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Bob sedang berkunjung ke sel tahanan untuk menemui Roger. Namun, di sini Bob sama sekali tidak bisa berbicara karena bekas luka di lehernya. Bahkan dia menggunakan suara Google Translate sebagai alat komunikasi. Kedatangannya menemui Roger bertujuan untuk menceritakan keresahannya karena si Bob merasa perampokan bank itu baginya sangat merugikan. Bahkan istrinya kini telah diculik oleh temannya itu karena melihat nasibnya mirip dengan si Roger. Bob lalu mencoba meminjam uang sebesar 50 dolar agar istrinya bisa kembali lagi kepada Bob. Karena merasa aneh, Roger pun bertanya, sebetulnya apa maksud dari kedatangannya? Apakah si Bob bisa mengubah hidupnya setelah menjadi sampah selama 20 tahun di penjara? Bob pun mengetikkan kata bahwa ada satu hal lagi yang bisa mengubah hidupnya kembali, yaitu balas dendam. Roger pun setuju dan memberikan 20 dolar, dengan syarat si Bob harus membunuh Leo. Karena kita bisa melihat si Leo ini sedang berjuang melawan penyakit Parkinson-nya Nampaknya Leo juga sedang merencanakan sesuatu, yaitu membuat paspor dan KTP palsu untuk timnya agar mereka bisa keluar dari negara itu. Kembali ke Bob, Bob terlihat sedang merekrut pembunuh bayaran di bar. Awalnya, mereka menolak tawaran bergabung karena melihat upah yang diberikan kepada mereka sangat kecil. Di sini, Bob menjelaskan mereka akan mendapatkan upah lagi jika berhasil membunuh si Leo. Kita mendengar jumlah uang yang sangat fantastis. Mereka pun setuju. Sin kemudian berpindah, terlihat Stan dan Judy mencoba menjual anggur mahal palsu kepada pelanggannya. Namun Stan tiba-tiba membatalkannya, karena Stan merasa kliennya itu telah mencium bau kebohongannya. Mereka mencoba menjual anggur palsu itu. Karena uang hasil perampokan bersama Leopan ternyata tidak cukup. Mereka berharap Leopan tidak kabur membawa semua bagian dalam aksi perampokan itu dan berharap Leopan segera mengirimkan paspor dan KTP palsu agar mereka bisa kabur dari negara tersebut. Kembali ke Bob, terlihat Bob sedang mengincar anggota keluarga Leo yang mana dia akan menunjukkan di mana tempat Leo bersembunyi. Sementara itu Stan mencoba menenangkan pikiran Judy terhadap Bob karena masalah ekonomi dan mereka telah berpisah cukup lama. Karena Judy terpesona dengan mulut ularnya si Stan. Judy pun menganggap bahwa si Bob sudah bukan miliknya lagi dan tidak perlu dikhawatirkan. Berpindah ke rumah Leo, Ava menyarankan Leo harus segera pindah dari sana karena khawatir kru FBI mulai mencarinya ke daerah pantai karena di pantai itulah mereka tinggal. Dan tiba-tiba Leo kejang-kejang. Ava pun mencoba memberikan obat penenang agar kembali normal. Kondisi Leo saat ini benar-benar memprihatinkan. Namun, Ava bersikeras mengajak Leo untuk tetap terus beraksi dalam aksi perampokan, yaitu perampokan bank di Ohio yang bisa mendapatkan setengah miliar dolar Amerika. Di tempat lain, terlihat Stan sedang menggadaikan cincin berlian palsu. Stan berharap cincin berlian palsu itu akan dibeli seribu dolar. Pengawas itu berkata cincin berlian ini di pasaran hanya 500 dolar saja. Di scene ini terlihat bahwa ahli perhiasan itu sudah diberitahu bahwa akan ada kru Leo yang akan menipunya. Namun, di sini tidak diberitahukan siapa orangnya. Ahli perhiasan itu lalu menyuruh Stan untuk meninggalkan nama dan nomornya. Stan dia akan memberi kabar saat dia atau Leo kembali. Karena merasa dia sedang dilacak oleh seseorang, Stan pun mengambil kembali cincin emas itu dan segera pergi. Dengan kejadian itu, Stan langsung menelpon Ava. Di saat Ava dan Leo sedang berduaan, Stan di sini langsung menceritakan tentang dirinya, yang mana dia seperti sedang diintai oleh seseorang. Stan juga sempat menanyakan kabar si Leo, namun Leo enggan untuk menjawabnya. Keesokan harinya Leo menerima surat dari Hana. Di saat yang sama, Ava datang dan memberitahukan bahwa tempat penggadaian tadi telah memberitahukan posisi mereka sekarang. Mereka pun segera berkemas dan pergi dari tempat tersebut. Di sini, Ava mengira yang berhasil melacak mereka sekarang adalah pihak FBI. Padahal saat FBI datang ke tempat penggadaian, kasir penggadaian itu tidak diberitahukan di mana lokasi Leo bersembunyi. Kasirnya pun terlihat beda. Tidak seperti yang melayani Stan saat menukar berlian kemarin. Ternyata Boblah yang berhasil melacak lebih awal terkait keberadaan lokasi Leo bersembunyi. Bob dan rekannya pun datang ke lokasi kedua rekan Bob mencoba mendobrak pintu masuk. Di sini inilah kekacauan mulai terjadi. Di sini terlihat Leo masih disembunyikan, hanya lah yang menahan serangan itu. Dan berakhir dengan serangan Bob dari arah belakang yang membuat Ava pingsan. Setelah Ava sadar, Bob langsung menginterogasinya dengan audio Google Translate. Di sini Bob tidak langsung menanyakan keberadaan si Leo, Bob bercerita bahwa dia telah mengunjungi Zanetti dan menanyakan di mana keberadaan istrinya, Stan, dan 100 juta miliknya. Ava pun enggan menjawabnya. Dan di sini nih, Bob mencoba mencari barang-barang yang telah disembunyikannya itu. Uang 100 juta itu ternyata telah dibelikan menjadi pistol-pistolan. Pistol-pistolan itu disimpan di berbagai lokasi rumah. Saat mencoba mencarinya ke kloset, tiba-tiba muncul neneknya Ava sambil menancapkan kampak ke dadanya. Di sini Bob masih bisa bertahan dan ikut menyandra si nenek. Di sini ini akhirnya semua barang itu telah ditemukan. Lalu Bob mulai bertanya di mana keberadaan si Leo. Karena Ava dan neneknya hanya terdiam, Bob pun langsung menodongkan pistol ke arahnya. Karena khawatir cucunya mati, akhirnya si nenek pun mangap dan akan segera menelpon si Leo. Beberapa jam kemudian, akhirnya si Leo keluar dari persembunyiannya dan menyerahkan semua yang dimilikinya. Setelah mendapatkan bagian, Bob pun bertanya sambil menodongkan pistol, "Di mana keberadaan Stan dan istrinya?" Sekarang, Leo pun menyuruh Bob untuk melupakannya karena Judi sudah tidak mengkhawatirkan dia. Dan tidak akan pernah kembali lagi, karena Judy mengira Bob sudah tewas, dan Stan lah yang berhasil mengambil istrinya itu. Bob pun melayangkan pertanyaan terakhirnya, "Siapa yang akan kamu pilih, Stan dan Judy, atau Ava dan neneknya?" Di sini, Leo sudah tak bisa apa-apa. Akhirnya, Leo pun menyebutkan keberadaan Stan dan Judy berada, yaitu di Carolina Selatan. Bob pun menyuruh Leo untuk menelpon Stan dengan dalih akan bertemu dengannya sambil memberinya uang. Pertemuan itu akan berlangsung di tukang kerang kiloan besok jam 10 pagi. Dan jika Bob tidak menelpon rekannya di jam 10 lebih 15 menit, Bob menyuruh menembak wanita dahulu agar Leo bisa menikmatinya. Dengan pesan terakhir, salam dari Graham Davis. Bob pun segera pergi ke pantai Carolina Selatan dengan penuh amarah. Perjalanan ke Carolina Selatan terbilang jauh. Alhasil saat di perjalanan, Bob terus dihantui dengan bayangannya yang akan menikam habis si Stan. Scene berganti, Scene memperlihatkan Stan dan Judy sudah siap-siap untuk berangkat pagi itu. Namun saat akan berangkat, Judy tanpa sengaja melihat mobil Bob yang melaju cepat lewat di belakangnya. Judy pun merasakan hal yang tidak beres di sana dan percaya bahwa Bob sudah mati. Alhasil, Judy pun menyuruh Stan sabar dulu dan mengajak untuk membeli roti agak jauh dari pantai. Sementara itu, Bob sudah sampai duluan di tukang kerang kiloan, berharap bisa bertemu langsung dengan Judy di jam 10 pagi. Namun setelah berkeliling cukup lama, Bob tidak menemukan Judy dan Stan, malah bertemu dengan FBI yang berhasil mengepungnya. Ternyata di pantai itu telah ada FBI yang mengetahui keberadaan si Stan. Karena FBI telah menyadap ponsel milik Stan saat Leo menelpon Stan tadi malam. Namun di sini FBI tak menyangka bahwa Bob juga akan ikut hadir di sana. Di saat yang bersamaan, rekan Bob yang menjaga Leo, Ava, dan neneknya di rumah terlelap tidur. Alhasil mereka mencoba melepaskan tali pengikat menggunakan pisau belati di sakunya, lalu menyuruhnya membawakan pistol di bawah meja kembali ke pantai Carolina. Di scene ini memperlihatkan adegan yang sama persis akan terjadi secara bersamaan, di mana FBI berhasil membunuh si Bob dan rekan Bob berhasil membunuh Ava dan neneknya. Sementara itu Judy yang mendengar suara tembakan itu segera mendekati mobil Bob, lalu mengambil kantong uang milik si Bob dan Ava mati dalam pangkuan Leo. Keesokan harinya Leo menepati janjinya untuk menghubungi Hana. Leo pun memberitahu Hana karena mungkin inilah waktu yang tepat untuk menelponnya. Karena tak mau membuat anaknya khawatir, Hana pun sempat menunjukkan anaknya yang masih bayi. Dia diberi nama Lily. Hana juga bertanya tentang kabar bagaimana Ava sekarang. Dengan berat hati Leo pun menjawab Ava baik-baik saja. Halo. Lalu, Sin berpindah ke kantor FBI. Najan diberikan apresiasi oleh bosnya karena aksinya telah berhasil, namun Najan masih merasa ada yang ganjel karena Leo masih belum terlihat batang hidungnya. Lalu, Sin berpindah ke sel tahanan, terlihat Leo bertemu dengan Roger dan menjelaskan bahwa Bob telah hilang. Leo menyuruh Roger untuk meninggalkan Hana sendirian. Kemudian, Sin memperlihatkan Najan yang disambut oleh seseorang yang menanyakan arah sambil berjabat tangan. Sebagai tanda terima kasih, namun tak disangka orang itu seperti menancapkan sesuatu ke telapak tangan Sinajan. Hasil Najan pun jatuh di tengah jalan. Sementara itu, saat Leo pulang dari penjara, dia diikuti oleh seseorang tak dikenal, dan Leo ditembak di tempat. Hari perampokan. Di scene kali ini, kita akan diperlihatkan bagaimana perampokan bank itu akan berlangsung. Para kru sudah siap untuk beraksi. Mereka telah melakukan persiapan untuk melancarkan aksinya itu. Mereka segera pergi menggunakan mobil van. Saat di perjalanan, Judy turun lebih awal dengan masuk melalui pintu got. Sementara Bob dan Stan masuk melewati ruang sanitasi melewati gerbang yang dihack sebelumnya. Mereka berpura-pura menjadi petugas kebersihan. Lalu mereka memasang penyetrum ke gagang pintu. Saat pintu akan dibuka oleh petugas, alhasil penjaga pun tersetrum hingga tak sadarkan diri. Leo dan Ava pun mulai turun, melumpuhkan satu persatu pengawas di sana dengan pistol jarum suntik. Sementara itu, Bob pun mulai masuk ke ruangan lain dengan key card pengawas tersebut. Leo dan Ava mulai melayangkan aksinya dengan mengaktifkan gas tidur menggunakan remote control. Di tempat lain, Judy mulai menaruh beberapa lampu neon di selokan bawah tanah. Lampu itu nantinya akan menuntun mereka saat aksi peledakan selokan terjadi. Kemudian, scene berpindah ke bank. Lihat, Stan dan Bob sedang merakit sebuah alat yang mana nantinya akan mengeluarkan lebah yang cukup banyak. Lebah itu nantinya akan digunakan untuk memanipulasi sensor gerak. Leo pun di sini mengenakan kostum anti lebah. Alhasil saat dia berjalan ke depan, sensor gerak itu tidak mendeteksinya. Leo berjalan perlahan ke depan sambil menempelkan ratu lebah di dalam kotak kecil agar para lebah berkumpul di satu titik. Kemudian ia membuka kunci gerbang ruangan brankas tersebut. Kunci kombinasi gerbang itu dibutuhkan sebuah scan wajah. Di scene ini, Leo menggunakan trik cerdiknya, yaitu menggunakan topeng dengan geometri persis dengan wajah Roger. Sementara itu, Roger di rumah masih memantau layar CCTV. Terlihat sangat berbeda dengan apa yang terjadi sebenarnya. Karena sebelumnya, kru tim Leo telah meretas CCTV itu. Sehingga gambar yang ditampilkan seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah scan wajah selesai, sistem sensor gerak itu otomatis mati. Maka Bob dan Stan mulai membersihkan kembali kawanan lebah tersebut. Dan kunci terakhir ternyata sebuah apel kecil. Dan di sini Leo mengakalinya dengan membuat replika apel kecil itu dari tanah liat Dan akhirnya gerbang itu berhasil terbuka Namun ruangan itu dilengkapi dengan sensor suhu ruangan Dan jika suhu ruangan semakin tinggi maka alarm akan berbunyi maka dari itu, aksi judi yang berada tepat di atas ruangan berangkas itu segera memasang jebakan bom kimia. Bom itu sangat sensitif terhadap air. Jadi, saat air selokan itu dibuka, maka tabung itu akan meledak dan akan tembus ke dalam ruangan berangkas. Namun, aksinya ini membutuhkan tingkat kefokusan yang tinggi karena jika tergesa-gesa, satu tetes keringat saja bisa mengakibatkan ledakan besar. Sedangkan di atas sana, suhu ruangan itu perlahan naik karena keberadaan mereka. Nantinya, avalah yang akan membuka pipa saluran got itu. Maka, judi harus segera beres memasang bom tersebut dan kemudian kembali ke permukaan. Karena merasa terganggu harus cepat-cepat, Judy pun melepaskan earphone-nya. Ketegangan terjadi ketika suhu itu semakin meningkat dan ini akan mengakibatkan alarm di sana bunyi disusul oleh supir truk di atas. Ia pun segera disuruh ke atas. Judy tanpa sengaja dia menjatuhkan sebotol cairan kimia itu. Sedangkan Ava langsung menekan tombol detonator. Alhasil, mereka harus segera lari dari sana. Air selokan itu mulai menghujani ruangan tersebut. Akhirnya, suhu ruangan itu tidak mendeteksi hawa panas lagi, sedangkan Bob masih khawatir dengan kondisi judi karena saat dipanggil, judi tidak menjawab sedikit pun. Mereka langsung masuk ke dalam dan mencoba membuka brankas lagi dengan menggunakan sensor suara dengan sensitivitas tinggi. Sementara itu Roger mendeteksi bahwa sensor suhunya padam. Anak pun mencoba menenangkannya dengan berkata semuanya sudah ditangani. Dan sedang coba sistem restart. Di saat merasa cemas, tiba-tiba anaknya Roger memanggilnya untuk makan malam. Dengan situasi yang menegangkan itu, akhirnya berangkas satu pun bisa terbuka. Mereka sekarang mengambil koper-koper uang tersebut. Sementara itu, Bob dan Stan yang tidak mengetahui bahwa Ava bagian dari FBI, Najan mengirimkan pesan kepadanya apa yang sedang terjadi. Ava pun segera membalas pesan lantai 59 sekarang. Setelah itu, Ava pun membuat bom decoy untuk mengecoh adanya aksi tembak-menembak. Alhasil, Najan dan rekannya pun segera meluncur. Najan masuk dengan memecahkan kaca gedung. Dengan aksinya itu, tiba-tiba handphone Bob berbunyi dan memperlihatkan bahwa tim FBI telah berhasil menemukan markasnya. Leo pun langsung mengecohnya dengan berkata, "Itu bukan lift kita. Mereka tidak akan menemukan kita sekarang. Fokuslah mengambil koper-koper tersebut." Saat tim FBI sampai di lokasi, mereka tidak menemukan siapa-siapa, dan mereka menyadari bahwa mereka telah dijebak. Namun, sebelum pulang, Najan seperti mendengar sesuatu di dalam dinding. Najan pun langsung mendobrak dinding tersebut. Ternyata di dalam dinding itu terdapat server monitor yang menayangkan tampilan CCTV palsu, sehingga Roger yang sedang di rumah merasa banknya masih aman terkendali. Najan dan rekannya pun segera mencabut semua kabel yang ada, sehingga kini tampak jelas di layar laptop Roger apa yang sedang terjadi sebetulnya. Namun, tampak si Roger masih asik ngobrol dengan anaknya. Sehingga aksi pencurian itu masih berjalan mulus. Namun saat Roger memeluk anaknya, Roger tak sengaja melihat banknya telah dirampok. Dia pun panik dan segera pergi ke banknya itu. Buta ternyata mobilnya telah hilang di sana. Alhasil dia harus berjalan kaki menuju bank itu. Lalu Hana pun diturunkan untuk membawa semua koper itu ke kantornya. Dan memindahkan semua obligasi itu ke dalam kotak berisi kartu berwarna. Saat mencoba membuka brankas terakhir, notif HP Bob bunyi kembali, memperlihatkan tim FBI benar masuk ke markasnya. Dan di inilah Bob mulai curiga dengan Leo dan Ava karena merasa telah dihianati oleh mereka berdua. Pemutaran kunci locker pun tinggal satu angka terakhir. Akhirnya Leo pun berhasil membuka brankas itu dan isinya ternyata sangat berbeda. Di sini Bob mulai membuat onar dengan melepas kunci Apple. Alhasil alarm di sana pun bunyi. Dan gerbang ruangan berangkas mulai tertutup, sementara Bob membawa istrinya, Judy, untuk segera keluar dari sana dan membawa koper uang yang telah mereka dapatkan. Di sini, Judy merasa aneh dengan sikap Bob yang tiba-tiba membuat onar. Bahkan Bob sempat bertengkar dengan RJ, tanpa sebab, dibalas oleh RJ yang menodongkan pistol ke arah Bob. Namun, karena cinta istri yang tulus kepada suaminya, Judy pun terpaksa membunuh RJ. Sin berpindah ke ruangan berangkas tadi. Mereka berhasil keluar dari sana. Namun, Leo menyuruh Stan pergi duluan tanpa sebab. Ava pun jadi mulai curiga dengan si Leo. Di saat Bob menenangkan Judy, tiba-tiba Stan datang. Dan secara tiba-tiba juga Bob mencoba membunuhnya. Bob pun mengejarnya sampai keluar bank. Stan mencoba bersembunyi dari kejarannya, sedangkan Bob masih berteriak mencarinya. Namun tadi sangka-sangka Judy datang dan menikam Bob, sambil mencekiknya sampai tak sadarkan diri. Di sini perasaan Judy sudah hancur total. Dengan kegalauannya itu, Judy pun meninggalkan Bob di sana. Kembali ke Ava, saat Ava akan segera pergi, dia tak sengaja melihat bercak darah di lantai. Merasa kondisi sudah tidak aman, Ava pun segera tancap gas menggunakan mobil van. Namun ternyata pihak FBI sudah datang mengepungnya. Di sini Ava berontak dan lanjut tancap gas. Saat di luar, Ava sempat bertemu dengan Bob yang telah terkapar. Dan Ava hanya melewatinya saja. Saat mobil Ava itu pergi, ternyata Bob masih hidup. Dia berusaha bernafas dengan saluran pernafasan yang cukup berat. Dia pun teringat dengan pulpen yang dibawanya untuk memudahkannya agar bisa bernafas. Dia pun langsung menancapkan cangkang pulpen itu ke lehernya. Dengan cara itulah Bob masih bisa tetap hidup. Lalu, Sin berpindah memperlihatkan Leo yang diserang oleh anggota FBI. Perkelahian itu mengakibatkan Leo hampir saja dibunuh olehnya, namun Hana berhasil menyelamatkannya. Di sini ini Hana menjelaskan tentang semua yang telah dia lakukan. Itu semua hanya untuk ayahnya dan memutuskan untuk mengembalikan semua obligasi itu kepada triplets. Dengan hal tersebut memungkinkan mereka masih bisa memiliki uang. Dengan cara ini orang kaya akan menjadi lebih kaya dan Leo masih bisa bertahan hidup tanpa harus melihat masa lalunya. Karena Leo bersikeras ingin membalas dendam pada Roger. Setelah apa yang terjadi di antara mereka di masa lalu Leo pun meminta maaf kepada Hana atas segala yang telah Hana lakukan ini hanya untuk Leo. Leo memutuskan untuk turun kembali ke ruangan berangkas yang tergenang air itu dengan membawa kunci rahasianya. Dia mencoba membuka berangkas terakhir yang sempat dia lihat sebelumnya dan meletakkan permata palsu di sana. Berharap bisa ditemukan oleh FBI, tamat.